Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dapur Jimut. Teman-teman, di kesempatan kali ini ada nasi goreng ya, masakan simpel ala kadarnya, ala-ala Korea. Sebenarnya ini udah pernah aku upload karena berhubung kena hak cipta backsoundnya, ya aku upload lagi ya. Oke, sekarang kita siapkan 1 batang daun bawang atau daun bawang pri, iris halus. 2 centang nasi campur dengan 1 butir telur. Jadi nasinya kita campur dengan telur. Nah, setelah tercampur, sisihkan dulu. Sementara itu kita panaskan teflon atau wajan. Masukkan 1 sendok makan margarin. Merahkan. Setelah itu, masukkan irisan bawang daun. Tumis sampai bau harum. Setelah harum, masukkan nasi yang sudah dicampur dengan telur tadi. Aduk-aduk sampai tercampur. Tambahkan saus tiram, boleh juga garam atau kecap asin ya teman-teman. Aduk-aduk sampai rata. Nah, selesai, angkat dan hidangkan. Nasi goreng siap disantap. Ini simple dan gampang banget bagi teman-teman yang gak ada waktu atau cepet-cepet. Rasanya enak dan ya tentu saja yummy. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum.